Setelah resmi, pelatih Sintayong panggil 29 pemain ikuti TC di Bali sebelum berangkat ke Kamboja untuk melakoni laga pada Piala AFF U23. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengmu agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Pada hari ini 1 Februari, Sintayong resmi memanggil 29 nama pemain untuk mengikuti TC yang bertempat di Bali. Ke-29 pemain tersebut adalah nama-nama yang akan mengisi skuad Garuda di Piala AFF U23 Kamboja. Ada beberapa nama yang menghilang setelah Piala AFF 2020, kini kembali dipanggil Sintayong. Berikut 29 nama pemain pilihan Sintayong untuk persiapan Piala AFF U23. Yang pertama, Muhammad Adi Satrio, Cahya Supriyadi, Muhammad Riyadi, Komang Teguh, Alfeandra Dewangga, Bayu Muhammad Fikri, Rizky Ridho, Ahmad Figo, Pratama Arhan, Komang Triarta, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Rahmat Irianto, Subhan Fajri, Irsan Rahman, Amiruddin Bagas Kafa, Sahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Ramai Rumakik, Eka Febriyogi, Genta Alparedo, Muhammad Iqbal, Gunansar Mandoen, Bekam Putra, Muhammad Kanu, Irfan Jauhari, Ronaldo Kuateh, Anis Sagara Putra, Taufik Hidayat. Piala AFF U23 sendiri akan digelar pada 14 hingga 26 Februari 2022 di Kamboja. Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Malaysia, dan Myanmar. Jadi, bagaimana menurut tanggapan kalian?